Hai, teman-teman semua, balik lagi sama gue Gilang Luigi. Dan hari ini kita bakalan mainin game GTA San Andreas. Teman-teman, gue jadi sedikit bernostalgia ya. Oh iya teman-teman, ini GTA San Andreas Definitive Edition ya teman-teman, yang grafiknya emang udah di-enhance. Ini CJ guys, Carl Johnson. Ah, here we go again. Sebenernya sih ya, hari ini kita nggak bakalan ngebahas apapun, kita nggak bakalan ngemisi, tapi hari ini kita bakalan melihat grafik GTA SA Definitive Edition, teman-teman. Sebentar, ini cuacanya agak gelap apa gimana emang dari sononya, guys? Kalau gue perhatikan, teman-teman, nggak ada bedanya sama sekali dibanding GTA San Andreas yang di PS2. Jadi inget zaman bocil pas main PS2 dong gua guys. Hari ini kita bakal ngeliat grafiknya segimana bedanya sama yang di PC 2021 guys. Ini si apa namanya, si pagarnya masih lempeng kayak gini teman-teman, masih lurus, masih kayak triplek ngejajar. Mungkin si Rockstar pengennya ini kesan GTA SA PS2-nya nggak hilang teman-teman. Harusnya ini dibenerin nih kalau mau emang di enhance banget ya. Tapi ini kayak GTA San Andreas PS2 terus pakai ini guys, pakai mod grafik begitu guys, kurang lebih. Oh tapi jalannya, sebenarnya jalannya sama aja sih teman-teman. Apa yang beda ya? Yang jelas grafik, iyalah grafik kan ya. Ah, ada tambahan juga ternyata guys. Ada drone view-nya juga sekarang. Ada versuk lu juga. Dulu ada versuk nggak ya? Nggak ada ya? CJ. Hari ini kita bakalan main-main aja, teman-teman. Kita bakalan ke tempat-tempat yang emang gua pas bocil, pas zaman PS2, gua sering kesana, guys. Jadi kalau nggak main misi, gue biasanya ke tempat-tempat ini, teman-teman. Oke, langsung aja kita ke tempat favorit gua, guys. Apa yang aneh? Apa yang baru? Oh, ketika gua pijit arah, kiri ternyata ada loading di sebelah senjata teman-teman. Langsung keluar respect, cycling skill, muscle fat, sex appeal ya. Kalau gua pijit bawah apa? Ternyata si mapnya bisa jadi drone view juga. Oh ini keren banget. Ini keren banget guys. Lihat, emang gak ada bedanya, ini kayak main GTA San Andreas PS2 terus pakai mod GTA San Andreas. Ini beda loh sama cheat GTA PS2, gue baru sadar guys. Jadi kayak buat armor tuh Hesoyam yang gue tahu ya. Ini guys, gue mau ngecek tempat dua bersaudara, tempat berdua, karena kita kan sering kesini. Lampunya nyala. Fitur buat multiplayernya nggak diaktifin teman-teman, nggak ada. Keren, gue ada loh. Iya teman-teman, gue kan nggak tahu tentang password ini, tentang password GTA San Andreas Definitive Edition. Gue print dong. Kenapa abang nggak pakai dua LCD atau monitor? Gak tau guys, gue lebih prefer kalau gue print ya, lebih keinget. Kalau di file kayaknya lebih kayak sering lupa ya, gimana gila, terserah bebas, yang penting ada ya. Kita coba cheat NASCAR dulu. Pirok Poke apa ini? Akhirnya gue dapat NASCAR guys. Dasarnya gini bentukannya. Waduh, matiin radio bagaimana? Geser kanan. Sorry. Itu tuh lagu kesenangan gue guys kalau naik motocross ya. Nih guys, kalau gue udah pergi ke tempat yang namanya multiplayer di sono, gue pasti pergi yang kenamanya MotoGP teman-teman. Enggak, bentar, kita lihat dulu area di CJ daerah sini ya. Group Street. Wow. Rumah CJ ini kayak rumah CJ beda lagi kan ya, bener gak sih? Ini pernah gua mod dulu guys. Lagian perasaan rumah CJ bukan begini. Cek garasi dulu dah ya.
Wuh, keren tapi banyak hal-hal baru teman-teman. Teman-teman nih lihat. Kagak bisa di zoom ya, lupa emang. Ada barang-barang yang lain teman-teman. Nih kayak begini pajangan, lukisan. Udah kayak gudang, gudang plus garasi guys. Kita belum lihat grafik airnya guys. Rumah si Sweet, eh bukan, siapa yang pakai topi? Ya ampun, gua lupa. Nostalgia banget guys, di sini ada jalan pintas betul sekali. Di atas ada lapangan basket teman-teman. Oke guys, kita ke tempat GP ya. Bawa skop. Idi. Kita ke tempat MotoGP teman-teman. Ini hal-hal yang gue lakukan ketika gue pas masih bocah ya. Biasanya kita berada di sini teman-teman. Nih, kita pasti lewat sini biar cepet. Sekarang nggak bisa loncat kah? Sekarang nggak bisa loncat kah? Hah? Guys? Hah? Sekarang nggak bisa loncat dong. Biasanya kita loncat sono loh. Ada motor, ya benar sekali sini ada motor guys. Woi, woi. Radio, oh sorry. Kayak bisa dimatiin lewat setting apa ya? Gue baru ngasih tau ke kalian, kalau kalian pengen ngelihat grafik ini secara detail, kalian watchnya in 4K ya. Lihatnya di kualitas 4K guys, karena gue udah menyediakan kualitas 4K buat kalian. Ntar kita ke lantai atas, ini hal yang gue suka lakukan soalnya guys. Sorry kalau kalian pusing juga ya. Tapi shading dari sisi jet dan objeknya ini jelas banget gak sih kelihatan? Shader-shadernya kayak gitu. Ada MotoGP juga. Gue lupa ngasih tahu lihat ke kalian. Begini mapnya. Gak ada yang beda ya. Ini pulau kedua, ini pulau ketiga. Ini sih kita lihat grafiknya teman-teman. Gue udah set rata kanan. Grafik presetnya high ya, ke kanan semua. Frame rate-nya 144, full screen, ultra. Jadi semua udah rata kanan pokoknya guys. Kita back. Oh ini ada brightness-nya ternyata teman-teman. Nih, gue rasa kegelapan deh ya. Apa mata gue yang agak gimana gitu ya. Wow, ini cerah mamen. Ini hal yang gue pasti lakukan di GTA. Ya, nggak loncat. Bisa kita lewat jalan pintas ke sono. Kagak bisa sekarang. Ya, nggak seru. Ya. Gue pengen lihat grafik airnya teman-teman. Iya. Iya. Kita ngasih darah. Gue apal cheatnya guys kalau ngasih darah. Ini orang-orang bentukannya masih sama kayak gini guys. Kita lihat grafik airnya. Jangan di sini deh, sebelah sini. Nah. Wow. Wow. Wow, mama ini kolam renang kah? Wow. Kita ubah cuaca bentar, cuaca cerah, please. And clear one. Please. Please and
beli uang. Kagak bisa, guys. Cuaca sangat cerah, jebak. Too damn hot. Too damn hot. Kok kagak bisa ya? Kagak bisa, guys. Cuaca hujan AWFRP AU AUI FR PQS. Oh, ini hujan. Motor gua kena rendam, guys. Kita coba berenang. Gua serius, gua nggak begitu suka tekstur airnya ya. Ya, begini. Kita coba menyelam. Lihat men, kedalamannya men. Wow, gua harus pakai darah kebal ini mah. Dan kalau hujan kayak gini, guys. Kotaknya kenapa sih sekarang kalau loncat nggak bisa ini ya? Ya, KDEROS. Radio yang gue sering itu KEROS, teman-teman. Lagu-lagu koboi kayak gitu kan? Wow. Tapi jalannya jadi ngeblur kayak gitu ya, guys, kalau hujan, iya nggak sih? Wah, polisinya kenapa mabok tuh? Nah, kalau udah multiplayer ngambil MotoGP, kita pasti standing di sini, teman-teman. Pasti lah ya, semua orang nggak sih? Hah? Kita pasti ngikutin daerah sini. Itu apa ya? Awannya kok begitu? Sekarang kita jalan-jalan sambil melihat grafik, teman-teman. Dan inilah hal yang gue lakukan di PS2. Soalnya rame banget, coy. Gila si J. Palanya, guys. Ini stand di sini. Dapat gopay biasanya 500 atau 200 dolar. Iya, dapat gopay, bener kan? Nah, abis ke standingan tersebut, kita pergi ke ini, teman-teman. Ke pulau kedua, ngambil mobil. Apa namanya tuh? Super GT ya? Oh, grafiknya mah men, lumayan lah ya. Agak kayak GTA 4 sih kalau dilihat-lihat, guys. Di sini ada armor. Di sini ada armor, guys. Di sini ada armor. Ada polisi. Iya kan, ada armor. Gue masih ingat di sini ada armor. Udah punya kita tadi di cheat ya. Bentar, teman-teman. Itu blok kedua masih di halang ya. Kita cheat senjata dulu. Kita cheat yang ketiga, Uzum YMW. Oke, nice. Kita udah punya senjata. Bentar, turun dulu. Begini, guys, tampilannya udah kayak GTA 5 sih. Bentar, ini kan 1/5 nih. Kalau gua cheat lagi, nambahin nggak ya? Ganti dulu, guys. Ay, nyari gara-gara. Ganti ini bagaimana? Ganti senjata harus kayak gini. Ya. Kenapa, guys? Kita cheat lagi. Aktif belum ya?
Iya, jadi 1/9 guys, nambahin. Kita bakalan standing di sono, jadi kita harus punya senjata. Takutnya dikejar polisi langsung, guys. Wow, gelap sekali, coy. Tapi keren, ini keren loh, ini keren. Kayak GTA Vice City ataupun GTA 4 sih ini grafiknya, mirip banget. Mungkin ambil fitur-fitur dari GTA 5 juga ya, kayak senjatanya barusan bisa milihnya kayak gitu, guys. Woi, woi. Terabas, terabas. Terabas. Nah, ini adalah area tempat standingan ke pulau kedua. Biasanya aku langsung motong jalan ke sini biar cepet. Wah, licinnya kerasa banget. Wow, ada genangan-genangan air, guys. Aduh. Nah, biasanya gue motong jalan gitu, guys. Ancang-ancang, biasanya gue dari kejauhan dari sini lah ya. Kalau pakai NASCAR sebenarnya bisa, tapi suka tabrakan, guys. Cuaca cerah dulu gimana sih? Please. Gently warm, please. And kagak ngefek. Eh, tapi udah berubah, guys. Ini mungkin waktunya aja udah malam ya. Kita coba standing ke pulau kedua, kita lihat. Nanti kita pakai pesawat Hydra juga, pesawat Hydra ya. Pakai jetpack juga, gue belum pernah nyobain di sini. Nyampe nggak ya? Nyampe nggak ya? Harusnya mobil sih, harusnya mobil sih teman-teman. Gak tau nih nyampe nggak ya? Ya, seperti yang gue bayangkan, gak nyampe. Wih, wih. Tekbal bagaimana? Tekbal, woi, woi. Yai. Gue nanti tembakin polisi, woi, darah kebal bagaimana? Bentar. Ya, gue nggak ngafalin buat tekbal. Sambil nyari ini, teman-teman. Oh, bintangnya bintang 6. Eh, sampai 5 sampai 6 sih. Oh iya, 6 ya. Mobil Super GT di mana, guys? Ini membejakan mata banget sih GTA-nya. Wow. Oh, itu tuh ada mercusuar di sana, teman-teman. Biasanya mobil super GTA di sini nih. Ya ada. Yeay. Yo 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 yo. Wow. Wow, keren banget. Tapi peleknya kok begitu? Oke, ini keluar. Tolong buka, nice. Wow. Aduh. Ya, kok gua muter radio? Woi. Kita ke rumah pulau kedua, guys. Sambil kalian lihat-lihat grafiknya ya. Ini enak banget nyetirnya ya. Ei. Kok belok? Wow. Harusnya di sana ada ini. Ada kamera nih. Kita lewat jalan tol aja, guys, biar cepet. Widih. Tapi kameranya nggak bisa digeser-geser ke kiri ke kanan kayak GTA 5, guys. Cuman satu perspektif tuh kayak gitu doang. Hey.
Gila nih mobil keren bang. Jangan tabrak-tabrak bang. Iya. Bisa di repair di sini nggak ya? Kan kita belum. Oh bisa. New engine paint job cops won't recognize. Ada bacaan gitu guys. Jadi kalau kita ke painting emang biasanya sih lolos dari kejaran polisi teman-teman. Gak ada yang berubah. Kita mau ke rumah niatnya guys. Tapi gak ada yang berubah sejauh ini guys. Ini rumah kita. Wah bisa. Banyak ban. Ngumpet sini bisa gak ya? Gue gak bisa mereview dengan tenang ya. Polisi. Kita ke jembatan. Bagaimana cara map? Kita ke jembatan di sini karena cuacanya sangat indah sekali daerah sini deh ya, daerah sini nih. Atas. Wah, licin banget. Carl Johnson. Here we go again. Terima kasih bapak-bapak sekalian. Wow. Wah. Gua ngikutin polisinya meledak. Nanti kalau cuaca cerah kita. Astaga, lari bapak. Astaga. Wow. Ini polisi. Wow. Kita pesluk, Hey, pesluk, come on sih, Jack. Ternyata ketika membawa senjata nggak bisa pesluk, guys. Kabur. Hey, Soyam. Oke. I think I'm in love. Aduh, mobil Lancer 2. Woi. Kayaknya nggak bisa cheat dah ya, karena woi, motor. Nice. Gue pinjem pak motornya pak, bye. You want me, come get. Ya. Bahasanya keren banget, biru merah. Iya, dibalikin ke pulau satu lagi, guys. Aduh, keren ini, keren banget. Oh iya, kita pakai jetpack dulu, teman-teman. Locate man. Okay. Ayolah, if you are arrested by law enforcement, you will be processed. The visitor will strip you of your weapon and take some of your cash as a bridge. Okay, senjata sama duit diambil. Cheat activated. Terbangnya R1. Wow. Keren banget. Wah, keren banget. Ini keren banget, guys.
efek apinya lo, oh nggak muat, nggak nyampe ke sana. Beloknya sama kotak, oh begitu teman-teman. Eh, kita nyari pintu masuknya guys. Di sana ada parasut. Gue masih ingat menara paling tinggi di dunia. Oh bisa. Oke, okay. Kita coba terjun parasut ya. Grafiknya dari sini, wow. Itu pulau kedua kelihatan guys. Wow, itu bulan. Gila, keren. Kita loncat. Buka prosut apa? Oi, gila, indah banget. Gue betah nih. Fajar sudah tiba, guys. Adem banget. Tapi ketika kita pakai perasa, kameranya nggak bisa drone view, guys. Keren gue bisa ya. Lihat kakinya, kaki kiri kanannya emang nggak simetris, menandakan bahwa emang nggak lagi nginjek lantai, nginjek permukaan ya, kayak emang lagi terbang guys. Boleh. Semoga nyampe. Kita pakai pesawat Hedra di sana guys. Teman-teman, kita pakai pesawat Hedra ya, jam jet. Wow, kita coba. Wah, ada radionya. Radionya off, bisa nggak sih di setting? Nanti kena copyright guys. Wah, ada buat ngelock. Nembak apa guys? Jet mode fire rocket. Woi. Bentar guys, kita masih mode begini supaya kita bisa lihat efek dari apinya. Wih, keren. Gila, momen. Lihat. Countermeasure. Ini buat kalau kita ditembak, kita lepasin aja misil kayak gini, guys. Kita tembak gedung, kita lihat sekece apa. Woi, ledakannya bagus sih, asli ini bagus banget. Kita terbang. Nah. Widih. Tapi sekarang GTA kayak kelihatan kecil nggak sih kalau kita naik pesawat kayak gini? Kita coba ke pulau ketiga. Kayak kecil ya, ya nggak sih? Kayak kecil lah sekarang tuh. Kita ini dulu perasuk guys. Hai PW Jet Kipe aktif nggak ya?
Tapi harusnya udah punya parasut sih kalau gini. Tapi kapalnya nggak bisa kebawain, guys. Wow, wow, ada pesawat lain, ada pesawat lain. Anjir, anjir, terbangnya keren banget, dia jago banget. Eh, udah kena. Gak bisa turun kah? Oh bisa, bisa, bisa. Oh, kalau mati berdarah kayak gitu, guys. Ini keren, keren, keren. GTA San Andreas Definitive Edition emang keren, guys. Keren, efeknya lebih kerasa sih, asli. Cuman dia nggak menghilangkan sisi... ciri khas dari si GTA San Andreas itu emang tajam-tajam lakukan dari grafiknya, teman-teman. Jadi kayak zaman-zaman nostalgia, guys. Kalau kita mati ya ke sini, guys, ke hospital ya, ke rumah sakit. Pak, gua ambil mobil polisi, mobil gadis ini ya, Pak ya? Pak polisi itu, guys. Kita lihat. Pak polisinya. Wah, yang ini polisinya. Eh. Ntar guys, gua mau jalan-jalan dulu. Oh, masih nge-reload si grafiknya tadi, kelihatan banget ya. Kita ke daerah becek-becek, teman-teman. Nah, ke jalan-jalan begini, gue pengen lihat. Harus gue pakai ATP. Apa cheat ATP ya? Woi! Dadah. Cukup sekian. Ya. Oke. Gue bisa cheat nyata ketiga, guys. Gue pengen lihat ledakannya, teman-teman. Woi! Woi! Mana pemicunya? Detonator, we will see. Wow, bisa di zoom, keren banget. Woi, stroketnya. Woi, stroketnya keren. Polisinya takut muter lo ya. Iya. Helikopter. Iya, keren banget. Kita coba pakai apa? Shotgun bro. Wow, efek suaranya lebih jelas. Woi, combat shotgun skillnya nambahin, guys.
Apalagi? Cum, cum, cum. Ini kalau bisa plus tuh keren banget loh. Anjir, tembakin sama helikopter-helikopter lah. Ya. Teman-teman, sampai ketemu di next video lagi ya. Bye.